La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita dari tempat yang istimewa. Mari kita. Hai semua, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami, Rita dan Jun di sini. Kami hari ini Jun, kami berada di Masjid Haji Muhammad Saleh dan juga Makam Habib Noor. Jadi kita nak lihat-lihat di sini, ya. Dan masjid ni ialah masjid kelima bagi siri masjid-masjid kita, ya. So marilah kita tengok masjid dan juga kita cuba naik ke atas ke Makam Habib Noor. Jom ikut kami. Masjid Haji Muhammad Saleh terletak di 37 Palmer Road. Masjid Haji Muhammad Saleh ialah masjid yang kelima di dalam siri masjid-masjid kita. MRT station yang terdekat dengan Masjid Haji Muhammad Saleh ialah Tanjung Pagar MRT station. Terdapat juga beberapa bas yang lalu di sini. Selain dari kami berdua, Abang Ashad pun teman kami kemari. Terima kasih, Bang. Oasis Rohani di bandar. Masjid Haji Muhammad Saleh terletak di atas sebidang tanah wakaf dalam Central Business District yang sibuk. Masjid diapit di kiri oleh East Coast Parkway dan di sebelah kanannya dengan Mount Palmer yang terletak dua tempat suci, Habib Noor dan Habib Abdul Rahman. Tentang kami. Masjid ini dibina oleh Haji Muhammad Saleh, seorang saudagar dari Batavia. Kini dikenali sebagai Jakarta yang tinggal di Singapura pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Haji Muhammad Saleh ialah sahabat Habib Noor yang amat dihormati. Habib Noor sering ke Mount Palmer untuk solat secara sunyi dan Haji Muhammad Saleh berhasrat untuk membina surau di sana untuk rakan tercintanya bersolat dengan tenang, namun Habib Noor meninggal dunia sebelum hajatnya dimakbulkan. Haji Muhammad Saleh menyumbangkan sebidang tanah di kaki Mount Palmer dan memulakan pembinaan masjid untuk melayani pengunjung makam. Masjid ini siap dibina pada 1903. Peta Julius Minet pada 1861 menunjukkan bahawa semasa hayat Habib Noor, terdapat sebuah masjid berhampiran Parsi Lodge yang berhampiran dengan Mount Palmer. Kemungkinan Masjid Haji Muhammad Saleh telah menggantikan masjid yang lebih awal ini. Pada tahun-tahun awal sebelum tebus guna tanah, masjid ini berhampiran dengan laut. Pada tahun 1987, Majlis Ugama Islam Singapura ataupun MUIS menaik taraf masjid dengan kos $1 juta. Kerja-kerja menaik taraf itu dilakukan berikutan keputusan pihak berkuasa untuk tidak merobohkan masjid bagi memberi laluan kepada pembinaan lebuh raya. Sebaliknya, melengkungkan lebuh raya di sekelilingnya. Projek menaik taraf telah dilaksanakan oleh MUIS pada tahun 1987 dengan kos $1 juta. Masjid baru ini direka bentuk dengan ruang solat untuk memuatkan seramai 500 jemaah pada suatu masa. Office opening hours. Pejabat dibuka dari jam 9 pagi hingga ke 6 petang dari hari Isnin ke hari Jumaat. Sedangkan hari Sabtu, hari Ahad dan juga public holiday, pejabat ditutup. Most opening hours. Masjid dibuka dari jam 10 pagi hingga ke 9 malam dari hari Isnin ke hari Khamis. Sementara hari Jumaat ianya buka dari 12:30 tengah hari ke 9 malam dan 9 pagi ke 9 malam untuk hari Sabtu dan hari Ahad. Begitu juga pada public holiday. Makam opening hours. Pintu makam dibuka dari jam 10 pagi hingga ke 6 petang pada hari Isnin hingga ke hari Khamis. Sementara hari Jumaat dibuka dari 2:30 petang hingga 6:30 petang.
9 pagi hingga ke 12 tengah hari untuk hari Sabtu dan hari Ahad. Begitu juga pada public holidays. Habib Noor Al-Habsi. Kelahirannya. Said Noor bin Muhammad bin Ahmad bin Idrus bin Hadi bin Ahmad Sohibul Sayyid bin Muhammad Al-Habsi, lebih dikenali sebagai Habib Noor, dilahirkan pada 1788 ataupun 12/2 tahun Hijrah. Menurut Sheikh Hasan Al-Khatib, bekas penjaga kubur selama 44 tahun, ibu bapa Habib Noor berada di atas kapal dari Hadramaut, Yaman dalam perjalanan dari Palembang ke Pulau Pinang apabila ibunya mengalami sakit bersalin di tengah-tengah ribut yang dahsyat. Ayahnya bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa jika anak itu selamat dilahirkan, dia akan menamakannya Noor sebagai penghormatan kepada Nabi Noor alaihi salam. Keluarganya. Nasab Habib Noor boleh dikesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui cucu Rasulullah Sayyidina Husin radhiyallahu. Menurut Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas dari Masjid Ba'alwi, gelaran Al-Habsi berasal daripada datuk ke-10 Habib Noor, iaitu Habib Abu Bakar Al-Habsi yang tinggal di Habsyah, yang ketika itu dikenali orang Arab sebagai Habashi atau Habasyah. Bapanya, Habib Muhammad bin Ahmad, didakwa bekerja untuk kerajaan kolonial British di Pulau Pinang. Beliau terkenal sebagai seorang yang soleh yang membantu mengurangkan kecurian di Pulau Pinang dengan usahanya membantu orang miskin dengan makanan dan tempat tinggal sehingga Gabenor Pulau Pinang sangat gembira dan memberinya gaji bulanan untuk kerja baiknya. Makam beliau masih dikunjungi oleh ramai orang di Pulau Pinang di mana beliau lebih dikenali sebagai Tuan Putih atau literalnya White Master. Habib Muhammad Al-Habsi dikurniakan 4 orang anak. Habib Noor, Habib Arifin, Habib Ahmad Salikin dan Habib Zainal Abidin. Habib Noor berkahwin dengan seorang wanita Melayu bernama Anci Hamidah dari Teluk Air Tawah, wilayah Wellesley, Pulau Pinang. Isterinya meninggal dunia melahirkan anak tunggal mereka, Sarifah Badaria. Sarifah Badaria berkahwin dengan Syed Muhammad bin Hasan As-Satri dari Jelutong, Pulau Pinang dan anak tunggal mereka, Sarifah Rukaiyah berkahwin dengan Syed Alwi bin Ali Al-Junid daripada keluarga Syed Ali bin Syed Umar Al-Junid, Singapura yang terkenal. Selepas kematiannya, Sarifah Badaria telah dikebumikan berhampiran Masjid Air Tawah, Butterworth, Malaysia. Sharifah Rukaiyah, cucu tunggal Habib Noor, dikurniakan 5 anak. Sharifah Musnah, Syed Abdul Rahman, Sharifah Zainah, Syed Abdullah dan Sharifah Zubaidah. Sharifah Rukaiyah meninggal dunia pada tahun 1891 dan dipercayai makamnya terletak Duxton Plain Park, Teo Hong Road, Singapura. Akaun lain memberikan lokasi makamnya berhampiran Masjid Jelutong, Pulau Pinang atau di Paterson Road, Singapura. Kehidupan di Singapura. Sekitar tahun 1819, Habib Noor berhijrah ke Singapura yang baru diasaskan oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Dia dikenali selalu berdoa sepanjang malam dan sering di kuburan di mana dia berdoa untuk roh orang mati. Selalunya dia melarikan diri ke Mount Palmer untuk berdoa dan merenung dalam pengasingan. Dia terkenal kerana belas kasihannya kepada orang miskin dan kanak-kanak dan mukjizat sucinya. Dia mengambil apa saja yang dia kehendaki dari kedai-kedai walaupun wang daripada pengurus wang untuk diberikan kepada kanak-kanak dan orang miskin. Banyak cerita tentang orang melihatnya di Mekah ketika dia tidak diketahui telah meninggalkan Singapura dan dia menyembuhkan orang secara ajaib. Terutamanya kanak-kanak melalui doa dan kebolehannya meramalkan kejadian dan mencegah malapetaka bagi orang ramai.
Antara nasihatnya yang terkenal kepada rakyat ialah jangan menyimpan dendam atau niat jahat dan jangan biarkan ketamakan muncul di antara mereka. Sesungguhnya mukjizat ini adalah nikmat dari Allah SWT untuk hamba-Nya yang layak. Pemergiannya. Habib Noor meninggal dunia pada 27 Julai 1866 Masihi, 14 Rabiul Awal 1283 Hijrah, pada hari Jumaat mengikut kalender Hijrah. Beliau berumur 78 tahun mengikut kalender Gregorian, 81 mengikut kalender Hijrah. Haul Habib Noor. Sehingga hari ini, tradisi memperingati kematian Habib Noor diteruskan dengan ribuan orang. Beberapa dari negara jauh menghadiri acara itu setiap tahun. Habib Abdul Rahman Al-Habsi, Kadi Pertama Singapura. Di belakang makam Habib Noor Al-Habsi terletak makam Habib Abdul Rahman bin Hashim Al-Habsi, yang dipercayai Kadi Pertama Singapura semasa era British. Tidak banyak maklumat yang diketahui tentang kehidupannya kecuali dia dikatakan sepupu atau anak saudara Habib Noor daripada keluarga Al-Habsi. Habib Abdul Rahman meninggal dunia pada tahun 1867. Penerbitan. Lambang terukir dan terjemahan bahasa Inggerisnya, The Grand Zine of Singapore, adalah buku yang diterbitkan secara tempatan oleh Ustaz Muhammad Gaus Han Surati, yang menyediakan biografi yang sangat terperinci tentang kehidupan Habib Noor Al-Habsi. Buku-buku ini boleh dibeli dengan harga $10 setiap satu. Anda boleh memesan salinan anda di Pejabat Masjid Haji Muhammad Saleh ataupun Makam Habib Noor semasa waktu makam dibuka. Projek Infak. Bahtera keikhlasan menuju keredaan. Sesiapa melakukan amal kebaikan, maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Surah Al-An'am ayat 16 sifar. Projek Infak adalah dana pemulihan prasarana makam Habib Noor untuk keselesaan, kemudahan dan keselamatan para penziarah. Tabung cinta. Demi cinta Allah dan Rasulullah, demi cinta rumah Allah, demi cinta para wali Allah, tabung cinta adalah sebuah usaha pengumpulan dana memperbaiki prasarana makam Habib Noor dan Masjid Haji Muhammad Saleh. Dan lakukanlah kebaikan, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang melakukan kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Tabung cinta ini boleh didapatkan di Pejabat Masjid Haji Muhammad Saleh atau boleh dihantar ke rumah anda. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi nombor telefon yang tertera dan anda juga boleh pergi ke laman web masjid. Sejak melalui pemulihan pada tahun 1986, iaitu hampir 40 tahun yang lalu, prasarana dan persekitaran makam Habib Noor sudah kian uzur dengan banyak kerosakan di struktur dan juga di sekeliling makam. Kini, sudah tiba masanya untuk kami menjalankan projek baik pulih dan inovasi yang diperlukan. Dana memperbaiki prasarana makam Habib Noor dan sekelilingnya adalah untuk memastikan keselesaan, kemudahan dan juga dalam menjaga keselamatan para penziarah. Marilah kita berganding bahu dalam mengumpulkan dana dalam merealisasikan tercapainya jumlah dana yang diperlukan. Kita dah jalan-jalan dekat dalam masjid, tengok kita pun dah naik makam Habib Noor. Rasanya Jun, tentang perjalanan kita hari ini? Lah kan, tak apa, tak datang kembali. Linknya pun dah banyak berubah lah. Masjid Haji Muhammad Saleh sekarang tengah go to donation drive untuk membetulkan makam Habib Noor. Ada yang pecah-pecah lah sebab makam ni pun dah lama kan. Siapa yang boleh bantu, marilah kita bantu sama-sama ya.
Sekecil mana pun bantuan anda, tetap kami halu-halukan dan kami hargai. Ingin juga diwar-warkan bahawa pada 7 Mac 2023 akan datang, Masjid Haji Muhammad Saleh akan adakan majlis sambutan malam di Sepuh Saban. Jadi, jomlah kemari beramai-ramai dengan keluarga ataupun teman-teman anda untuk memeriahkan lagi majlis ini. Banyak belajar di sini dan kami harap anda juga telah belajar bersama kami. Ya, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.